that your eye in the night is glowing. I'm so high and there's no controlling. In the light of the moon, you're all I see. Smoky air. Sobat G-Sport, dapat dilihat nih di belakang Sinta, tim Arema lagi berlatih dengan semangat. Karena apa? Karena latihan saja dipantau langsung oleh CEO mereka, yakni Iwan Budianto. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ini dia. Pada Sabtu pagi kemarin, lapangan Pelti Kota Malang yang terletak di Jalan Surabaya terlihat cukup ramai. Hal tersebut dikarenakan para pecinta olahraga tenis lapangan sedang menggelar kejuaraan tenis lapangan beregu bertajuk Malang Open 2015. Dalam kejuaraan ini, kurang lebih 50-an atlet tenis lapangan dari berbagai daerah di Jawa Timur hadir untuk saling beradu skill. Pada kejuaraan tenis lapangan beregu ini, ada dua kategori yang ditandingkan, yakni kelompok usia total 90 tahun serta kelompok usia total 100 tahun. Ketua Panitia Nuzul Kifli mengatakan, jika diadakannya kejuaraan kali ini berawal dari rasa keprihatinan para pecinta tenis lapangan atas menurunnya antusias terhadap olahraga tenis ini, selain itu juga sebagai ajang silaturahmi. Kita melihat bahwa ini bisa kita buat menjadi kalender tetap. Setiap tahun kita akan adakan ini, tapi mungkin di tahun-tahun mendatang kita akan coba juga meng-create untuk yang usia dini. Usia dini. Ya. Saya pribadi dan teman-teman tentu ingin membuat tenis ini menjadi lebih hidup, khususnya di Malang. Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua PLI. Kemudian teman-teman tadi sudah dengar sendiri juga, kita juga mendapat dukungan dari pemerintah Kota Malang untuk membuat tenis terutama usia dini menjadi lebih hidup, lebih berprestasi nantinya. Dan ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder. Zul menambahkan bahwa ke depan kejuaraan tenis lapangan akan dikhususkan tidak hanya dikhususkan untuk angkatan tua saja, namun juga dikhususkan untuk kelompok usia dini. Dalam kejuaraan ini, pihak panitia memberikan hadiah yang cukup besar, yakni 28 juta rupiah. Ya Sobat G-Sport, tadi Sinta sudah mengajak Sobat G-Sport melihat bagaimana sih tim Arema berlatih. Nah sekarang Sinta jadi ingin tahu apa sih informasi terbaru mengenai Arema. Bentar ya, Sinta browsing-browsing dulu nih. Nih, ada nih. Dari salah satu portal online mengatakan bahwa Arema mewaspadai kemampuan Benny Dolo atau pelatih Sriwijaya FC baca taktik lawan. Ini dikarenakan kenapa ya? Nah, karena saat di babak penyisihan grup B lalu, Arema menang telak dengan skor 3-1. Nah, ini dikhawatirkan nih, merupakan strategi jitu dari Sriwijaya FC untuk balas dendam. Karena apa? Karena Sriwijaya FC mungkin sudah bisa membaca taktik dan strateginya seperti apa kan? Aduh, jadi ikutan was-was juga nih ya Sobat G-Sport.
pertandingan pertama kejuaraan tenis lapangan beregu yang mempertemukan antara pasangan Nuzul Kifli Mirza dan pasangan Bogi Muhaimin Oksa berlangsung cukup seru. Terlihat dari permainan Nuzul Kifli dan Mirza cukup membuat repot lawan pasangannya yakni Bogi dan Oksa. Beberapa kali memberikan tekanan Bogi dan Oksa cukup tertekan namun masih bisa mengembalikan bola serangan Zul. Keseringan menyerang tampaknya pasangan Nuzul Kifli dan Mirza lupakan pertahanannya hingga akhirnya lawan dengan tenang memanfaatkan celah tersebut hingga akhirnya mampu mengalahkan pasangan Nuzul Kifli serta Mirza dengan skor 8-6. Ya Sobat G-Sport, ini nih ada informasi lagi datang dari pemain Arema. Judulnya adalah menantikan hadirnya Samsul Arif Junior. Ya, Samsul Arif meskipun tidak bisa main di leg pertama melawan Sriwijaya FC dalam Piala Presiden ya, pekan ini Samsul Arif akan menjadi sosok yang paling berbahagia. Karena apa? Karena Linda Yunias Fadila Ashif nih ya, tengah hamil tua dan kabarnya akan melahirkan di bulan Oktober ini. Ya, semoga lancar ya, salinannya, amin.